Sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kota Bandung terlihat begitu antusias mengikuti pameran pendidikan Indonesia-Korea di Graha Sanusi Hadjadinata, Kampus Iwa Kusuma Sumantri Unpad, Jalan Dipati Ukur nomor 35 Bandung pada hari Kamis 5 April 2018. Pameran pendidikan Indonesia-Korea ini diinisiasi oleh Unpad bersama pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Kota Suwon, Korea Selatan dengan tema Spirit on Harmony and Collaboration. Ada 3 perwakilan perguruan tinggi dari Korea Selatan dan 3 perguruan tinggi dari Bandung, yaitu Kyunghee University, Ajo University, dan Sungkyunkwan University, Unpad, Universitas Kristen Maranatha, dan Telkom University. Di sini saya berminat untuk melanjutkan master di Korea, dan terutama karena itu saya berminat untuk cari tahu di di Expo ini, dan sejauh yang saya lihat di sini kemungkinan berminat ke Aju University untuk bidang di industrial engineering. Motivasi aku pertama, aku berminat untuk kuliah di Korea, terutama di Universitas Kyunghee, dan di sini kebetulan stand-nya ada, jadi semangat gitu datang ke sini. Alasannya apa? Alasannya kuliah di Korea itu karena sekarang Korea itu negara yang berkembang, jadi menurut saya ketika saya berkuliah di sana, saya ingin membawa hal-hal positif, dampak-dampak positif dari Korea ke Indonesia juga. Jadi menurut saya kuliah di luar itu tidak hanya untuk gaya-gayaan, jadi lebih ke saling bertukar budaya, saling bertukar teknologi informasi, seperti itu, Kak. Pada pameran pendidikan kali ini, selain diisi oleh stan perguruan tinggi, juga diisi berbagai kesenian dari Kota Bandung dan Kota Suwon. Tim Liputan Humas Unpad mengabarkan.